Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Seorang perempuan duduk di dalam penjara di negeri Iraq. Dia dihukum untuk duduk di dalam penjara tu selama hidup. Solat ciwik dah. Orang tanya dia sebab gapo boleh dia masuk dalam penjara, dalam gok tu. Dia peroyak cerita dia lebih kurang. Jadi kesimpulan dia iaitu kerana dadah. Kerana benar-benar yang mabuk. Yang mana di tempat kita lah ni duduk paruh boleh jual, boleh gapo dah. Tetapi walaupun hukum manusia unik-unik di dalam negeri boleh, tetapi kita kena ingat kata unik-unik Allah ada. Perempuan ni, ya royak kata dia ni daripada keluarga yang sangat mewah, harta banyak. Ayah ni sibuk dengan nakat rumah, buat rumah di situ, buat rumah di sini. Tak ada mana nak duduk dengan anak-anak, dengan isteri. Jadi dia duduk tiga beradik. Tiga beradik perempuan belaka duduk dengan ma dia. Dia duduk kena kepada sepupu dia sebelah balik ma dia, anak mak saudara dia. Duduk kena. Tetapi sepupu dia ni orang susah. Harta tak ada, kerja tak ada. Duduk jadi yang mudah-mudah gitu ya. Kita tak nama lah deh Abdul Qadir. Abdul Qadir ni dia kasih kepada walak sana ni deh. Perempuan tu nama walak kita tak. Dia suka kepada walak, kena pada walak, masuk mitok. Bawa masuk mitok, apabila masuk mitok ditolak oleh keluarga walak kerana Abdul Qadir ni keluarga dia tu lekeh. Susah. Tak ada kerja. Tetapi bukan situ sangat. Ada satu perkara lagi yang keluarga walak tak kena kepada Abdul Qadir kerana Abdul Qadir ni penagih dadah. Mana nisab. Apabila keluarga walak ni tak terima, walak dia kena juga kepada Abdul Qadir. Abdul Qadir pun dia kena kepada walak. Lepas tu lama kelamaan oleh kerana Abdul Qadir ni penagih dadah, jadi dia ajak walak saat ni tu jadi penagih dadah sepengah dia juga. Moga duk pergi mari, duk pergi mari, duk jumpa di situ, di sini, jumpa situ, sini. Akhir sekali walak pun jatuh dalam lubang dadah tu juga. Siapa kadang-kadang ngisap tak khabar tak. Duk lagu tu lah. Dia nak nikah ruang tu syibih mustahil. Mana tak ada siapa terima. Sebelah balik keluarga dia ni, keluarga walak ni tak terima langsung lah Abdul Qadir tu. Bahkan tak ada sebut nama Abdul Qadir nak murih. Keluarga dia royak dengan molek dah kepada walak sebab gapo boleh tak say kepada Abdul Qadir tu. Sebab dia ada dadah dan dia ada benar-benar tak molek. Oleh kerana dua orang tu duk sangat cinta, siapa dua orang tu pakat. Pakat lagu mana? Pakat siapa nak bunuh keluarga dia. Siapa setara tu. Capur dengan dadah tu lah. Siapa satu hari tu dia pakat dua orang tu, Abdul Qadir tu mari rumah walak. Rumah walak. Walak buat masuk duk di dalam bilik dia. Duk isak dadah. Duk isak dadah siapa tengah malam. Dia duk tekat atas. Maria mai panggil. Maria tak tahu kata Abdul Qadir ada. Abdul Qadir tu anak dara Maya dah. Dia panggil. Walak pergi turun makan sekali. Tak apa ya tu malah. Malah nak dengar duk kecek ha Abdul Qadir tu. Duk tak ui sudah ha. Dia mungkin ngepek lah. Malam ni. Esok ke ni. Walak saat ni tu nak pergi terima ijazah. Nak pergi apa, nak girak premier dah esok. Ya habis dah ngaji universiti. Malam tu kalau dia buat kerja. Abdul Qadir royak ke walak. Dia ambil pisah dapur. Nak turun nak semelih dah ni. Cerita ni hot sikit dah tapi siapa rasa tak boleh dengar. Katuk telinga dah. Lepas tu cerita berlaku sungguh ni. Dia duduk rabai dalam penjara. Dia duduk royak. Walak turun dia ambil pisah. Tak ada ambil seputar. Dia ambil ruah. Wih kau Abdul Qadir so. Dia so. Siapa tengah malam. Kau tiga malam. Abdul Qadir dengan walak turun. Masuk bilik adik walak sana ni. Abdul Qadir ambil bata. Katuk muka adik walak sana ni. Katuk nak lemah, nak mati lah dah. Cekat tekak lah. Dia gulpa pegang capa. Luka habis tekak Abdul Qadir. Lepas tu dia berjerit. Dia berjerit tu Mario dengar tu. Mario mari masuk di bilik. Tengok Abdul Qadir tu tengah duduk cekat tekak. Anak dia. Dia pergi lep belakang. Dia pergi Abdul Qadir tu. Mari walak lep belakang. Tikai belakang Mario. Jom. Anak dia sendiri buat mak dia. Kerana apa tu? Kerana dadah. Tikai mati. Mario rebah situ. Tikai pula adik dia. Bahan ni bakar duk jerit. Adik dia sorang pula mari. Bahan adik sorang pula mari tu. Dua orang tu bakar pergi tikai pula. Dah la ilaha illallah. Mati habis. Adik dia dua orang. Mari dia sorang.
Lepas ada tiket dah, tak puas hati lagi, takut tak mati lagi, tambah pula dah sikit-sikit sorang nak tengok kata mati ke hidup. Lepas tu lepas dah tu pergi basa-basa tangan, pergi curi barang yang ada dalam rumah kakak-kakak mah, boleh banyak juga hari tu tu kakak-kakak mah tu ambil buat lari. Abdul Qadir tu pergi tinggal walak di rumah sampai pukul 8, dia mani-mani pakai cuk molek girak premier. Dia kata masa dia buat hari tu tu tak berasa sesar sikit habuk dak, tak ada berasa sesar, tak ada berasa kata kesia belah, tak ada kata girak premier sudah. Pukul ramah, pukul apa, klik mari, kuk pintu. Eh, kerana pintu tak buka ni, tak ada pia mari buka pintu ni, padahal dia buat mati habis dah orang talian tu, tapi dia sedang royal sikit, buat lakon sikit. Kuk pintu, tak ada pia buka. Dia telefon pergi ke mak saudara dia, adik mak dia. Eh, kalau hati kerana ni rumah saya ni, saya kuk pintu, tak ada pia buka pintu ni, gimana habis ni, jadi gapo ke rumah ni saya bimel ni. Cuba kalau hati mari tengok tak. Mak saudara dia pun mari sekali dengan anak dia. Mari kuk pintu, tak ada pia buka sungguh. Telefon pergi kuk sedadu mari. Jek pintu, tolak pintu, masuk tengok. Mati habis dah tiga orang tu. Lepas tu, siapa dia buat lagu ni? Siapa dia buat ni? Pakat duk carilah. Duk cari. Akhir sekali, dia mau syok kepada walad, syok kepada Abdul Qadir. Sedadu minta izin dengan ketua dia untuk pergi cari Abdul Qadir. Pergi cari Abdul Qadir, pergi tempat dia kerja. Masuk tempat dia kerja tu, dalam bilik dia kerja tu, cari-cari jumpa kakak mah. Kakak mah banyak, lepas tu jumpa duit. Ambil wagi di pas dadu, tengok di tekak-tekak dia ni ada bukti. Ada tanda kata, gapo luka kena gapo ni sini ni. Risik tanya sikit banyak, tibuk steroa. Tapas butir botir. Akhir sekali, mengaku. Kata dia buat. Tapi bukan dia sorang je kata. Dia dengan walak. Bos sebut walak tu orang pakat kejut belakang. Sebab apa? Walak ni, anak demon ni. Jadi walak sanggup bunuh ma dia, sanggup bunuh adik dia dua orang. Kerana dadah. Lepas tu orang tanya, buat apa lagu ni? Buat kerana keluarga dia ni, ma dia, adik-adik dia, gapo semua ni, dia sekat cinta dia dua orang ni nak nikah tak boleh. Hari rat premier ayah klik hari tu tu walak lupa noyak ni. Walak klik saat ni tu, dalam keadaan suka lah. Sebab apa? Dia nak boleh nikah lah. Dengan Abdul Qadir tak ada dah orang sekat dia ni. Lepas tu harta semua tu, dia duk fikir-fikir. Harta semua dengan rumah dengan apa tu akan boleh dia lah. Tak ada siapa ada dah. Tapi walaupun manusia tak nampak, Allah Subhanahu Wa Taala tak sia-siakan darah orang beri, darah orang panggil orang baik ni. Maka cukup bukti, cukup lah tahan semua kata dua orang ni buat kerja. Akhir sekali Abdul Qadir dihukum dengan bunuh. Walak tu masuk penjara selama-lamanya, khalidan fiha, kekal di dalam penjara tu, tak tubik-tubik lah. Tapi banyak dia mahu komplain, kerana walak tak bunuh hati, tak boleh, tak regut gitu. Sedangkan dia lah panggil hak pala pengak sangat, hak duk Qadir masuk dalam rumah tu apa tu. Jadi ni nak ayat kata, dadah boleh membawa kepada anak bunuh mak, anak bunuh pak. Ada kita duk dengar sikit sebanyak dah, kat rumah kita pun ada, dengan sebab dadah tu. Oleh itu, pakat-pakat kita, siapa dia ada kuasa, boleh lari dengan tangi, lari lah. Siapa ada anak cucu ke apa, usahlah jauhkan mereka daripada benda-benda yang mabuk, kerana benda tu bukan mudarat untuk dia sorang, bahkan mudarat kepada manusia semua. Itulah satu cerita, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran apa yang betul itu taufik dan hidayah daripada Allah. Salah silap daripada diri saya sendiri. Wallahu ta'ala alam.